Nari dhisik. Nari dhisik. Di kandang ayam ini. Mau pernah ngurusin ayam, Pak? Belum. Umur berapa Pak ayam ini, Pak? Umur 6. 6 hari. 6 hari. Udah besar, Pak? Cepat. Ya. Ini nyampe sebulan dia, udah panen ya. Sebulan, iya, sebulan 30 hari kita kejar. Kemarin 9 terakhir. 2 kilo sebelum itu. Emang mandi kayaknya. Di atas juga, Pak. Di atas belum. Mantingnya. Kan ini kan ntar udah padat, lebar lagi terus sampai atas. Oh, ya dari sini ya.
pertama kan segini. Terus kan nanti kan badannya makin gede ya. Ini kan padat, kita lebar lagi. Iya, iya. Kita lebar lagi dalam berapa hari. Sampai ke atas ya. Iya. Itu kenapa Bi yang di luar, Bi? Itu yang akhir. Itu yang ayam yang enggak layak. Enggak bakal tumbuh. Betul. Itu arangnya buat apa, Pak? Itu batu bara. Oh, batu bara. Batu bara untuk pemanasnya. Kan di ayam segini kan kalau kalau ayam biasa kan semacam di ram itu ya. Di ram ini tuh suka anget ini kan pakai itu. Tapi dibakarnya kapan? Dibakarnya udah mulai sekarang. Nanti suka jam 12 atau jam 1 musim pas dingin dia nyala. Iya, oh. Jadi sekarang kayak gitu. Dibakar sendiri apa? Pakai sawit. Sawit. Ini anak. Gede-gede. Satu kotak berapa, Pak, isinya, Pak? Isi 500. 500. Di sini isi 3000. Kalau udah gede itu paling isinya 1000. 1500. Sebesar ini. Iya, sebesar ini. Berarti pakai 2. 1000 itu di bobot sekitar berapa ya? 12 paling 1500. Nanti kalau bobotnya sekitar 18 paling 1000. Putus. Enggak apa-apa, biar. Enggak apa-apa. Pas bukan untuk sini. Sawit sama batu bara berarti pemicunya pakai sawit ya untuk bakarnya ya. Iya. Pemicu awal. Awal ya. Oh ini dibakar itu ya. Nyalain. Ini bat, ini apa? Batu bara. Batu bara. Masya Allah, itu dikasih penghangat loh. Sama umurnya, Pak? Sama, tidak boleh beda, harus sama. Ini berasap nggak apa-apa, Pak? Apa, nanti sebelum jadi pasti berasap, karena asapnya keluar. Sama ayamnya nggak apa-apa ya? Gak kena apa. Ayam di bawah mangga asap biasanya ke atas naik. Ke bawah, kalau ke bawah sih berbahaya sih ke ayam ke pernapasan, tapi asap itu pasti ke atas. Di bawah mah nggak bakal ada. Oh jadi dia bisa lewat situ, Pak ya? Iya, ada itu, ada itunya. Jadi asapnya langsung keluar. Nah semua ini per seribu ya? Per seribu. Ini per 3000. 3000. 6000, Pak ya? Jadi kosen. Jadi panggil yang apa tadi ya? Ini batu bara buat pembakaran. Ini ke 1000. 6 hari udah besar ini ya. 6 hari besok 7 hari itu. Itu lagi di. Itu kepala kandangnya. Aman. Adiknya ibu. Yang bagian tekan ini. Lagi dibakar, Pak. Ya, Pak. Mendekati kusuruh orang-orang. Pemanas. Untuk motas ya. Untuk ayam. Untuk motas. Itu lagi di. Orang mau ngurusan nyeh sejar kayu nage. Pemicu sawit. Saya ini beli batu bara dari PT. Kalau beli sendiri lebih mahal. Bel. Kalau misalkan biasanya kemarin. Anya. Kamu nggak sesuai di Bojonegoro kemarin nggak murah kan di Bojonegoro itu per kilonya 600 batu bara apa batu baranya. Kalau di PT mahal dua kali lipat lebih. Udah itu kita udah di karungan udah gitu. Kalau sekarang udah karungin sendiri. Kalau di PT udah karungan. Karungan tadi kata juga beli di baku. Iya. Jadi udah di baku. Iya. Nah, kita kan langsung ke itu kalau yang di kampung itu. Di Bojonegoro banyak. Iya, di Bojonegoro ya. Iya. Cilegon itu ya. Cilegon.
Pak Serigo. Oh, itu. Itu dibakar kayak gitu, kayak batu bara. Dibakar dengan. Lamun butiran bae tak tenyal aku sini. Kalau butiran. Kan terpecah ya. Dipecah. Kalau butiran bae. Iya makan dia mah mudah tuh. Gampang. Oh iya. Pancar yang enteng. Gampang. Harus dipecahin dulu ya. Ini mah enggak bisa pakai solar sawitnya. Kan itu kan pakai solar kalau kayu bakar. Ini mah enggak bakal nyala pakai solar. Enggak bisa pakai solar. Pernah yeah. Beli sejerigen. Sampai nangis-nangis. Enggak nyala-nyala. Nyala-nyala. Gimana ini ayam udah datang. Pakai itu bagus ya. Cari alternatif pakai ban. Lama-lama ban habis. Iya. Ban sawit kan enggak bisa habis banyak. Saya mungutan aja dapat sekarung-sekarung mungut. Iya. Sekarang memungutnya memungut lihe. Si Udin bisa marung? Hah? Bisa? Udin? Oh. Kalau pakai sawit kuat. Berarti trik-trik kenapa ya? Dikasih aja trik-triknya. Jadi pemanas itu dipakai apabila dia butuh. Kayak kita. Iya. Kita kalau gerah pakai kipas angin. Iya. Kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Iya. Semuanya itu sesuai kebutuhan. Walaupun ayam di ayam kecil itu butuh pak hangat, tapi sesuai dengan kebutuhan. Iya. Siap. Seharian pak ya ini pak? Apanya? Batu baranya lah nih. Kalau umur 4 hari seharian. Seharian. Tapi kalau udah besar sekitar 4 hari kesini sesuai kebutuhan. Tapi kita di kanang itu pandai-pandai baca ayam. Tapi kalau dia nggak mungkin ngomong kayak kita. Nih saya butuh penghangat nggak? Jadi tinggal lakunya. Kalau misalkan dia udah mulai bergerombol, cari pak, pasang. Ya saya yang gerombol ya. Iya, ngumpul pak. Kalau dayar kayak gini, ciri ayam itu kalau misalkan dayar merata itu ciri-ciri ayam nyaman. Diusahakan kita nyaman. Kita juga kalau hidup nyaman enak. Yeah. Jadi usahakan ini juga dia nyaman gitu. Bikin cepat. Senyaman mungkin. Benar-benar pak. Kalau dia kan kebiasaannya makan, minum, udah main-main, makan, minum. Yeah. Iya pak, nyaman loh lari-lari. Biar nyaman, diusahakan biar nyaman. Gitu. Ayam nyaman. Kan dianggap ini, ayam ini kan bos. Yeah. Bos kita, yang menghasilkan kita. Iya. Yeah. Menguntungkan. Jadi bos itu kan bikin supaya bikin nyaman. Kita dicari senyaman mungkin kayak gitu. Iya. Kalau bisa mau kayak kita manusia tinggal di hotel. Kenyaman gitu. Cepat gemuk. Ini kan supaya gemuk ya. Iya, cepat gemuk. Dijual gemuknya, Pak ya. Jadi kita pilihin gini, kita pilih mana yang bakal enggak bakal tumbuh, kita keluarin. Benar. Percuma menghambat. Setiap berapa ketahuan ya pak? Apanya? Itu gak tumbuh kan kelihatan dari awal-awal. Oh ini gak bisa besar ini ya. Kalau dilihat misalkan kalau di ayam ini udah gak ada misal ini kaki kering kayak gitu. Harus membedakan itu ayam yang bakal tumbuh besar yang gak bakalan tumbuh itu kita harus tahu. Gitu. Udah kita jangan diurusin gitu. Kan ayam dari sana kan dari penetasan nggak mungkin tuh ayam bagus semua, nggak mungkin. Iya. Pasti ada aja yang akhirnya. Iya. Itu yang akhir itu kita jangan urusin. Iya. Yang akhir disingkirin pak ya. Iya yang akhir. Pokpan itu ya pakan ya? Pakan kita pakai komplit. Komplit. Japa dari Japa. Japa. Mulai hangat musimnya. Mulai hangat ini. Harus kayak tadi kene, harus bermenit. Sakia, baru saja ngan tadi tuh. Hah? Sebermenit. Karena kerja mereka dinyalon tadi. Beres dehnya. Cepat. Mau banyak barangnya. Tapi dong kesuruh atau mungkin ya? Hah? Umur berapa itu? 240. 260. Hampir 250. 250. Tuh, 250-an. Tuh, tadi mah 240. Ayo, 220. Betul ya. Tuh. Cepat naik ya. Ini yang kecilnya nih. Pertama datang 337. Yang kecil aja an. 200 paling kecil tuh. Ya kan kelihatan lucu kan yang kecil. Kenapa paling ya? Kecil. Apalagi di sono kan. Kan saya ya. Bikinnya beda-beda. Kalau di sono brodingannya beda. Iya. Yang tadi yang enggak tadi yang pergope itu. Iya. Beda-beda.
ntar kalau lebih efektif itu ngambilnya yang itu, kan setiap musim beda-beda. Iya. Nggak harus gini aja,